Ini bila dapat ya, Mak? Mana? Ni. Bila dapat sebenarnya? Aduh, 2 hari lepas. Tunggu kat hari apa? Dalam 2-3 hari lepas, 3-4 hari lepas lah. Family aku dapat ni, My TV. Based on... Sebab ada nama list dalam bantuan sara hidup. So, kerajaan. Kerajaan terus bagi My TV ni. And apa dia My TV? Soalnya tadi aku dah research sikit. My TV ni adalah inisiatif daripada kerajaan dalam projek pendigitalan penyiaran nasional diorang. Maksudnya untuk mengalihkan seluruh, kalau boleh 100% rakyat Malaysia ni, daripada penyiaran analog kepada penyiaran digital. Beza analog dengan digital ni, contohnya macam dulu analog ni kau pakai yang tulang ikan punya area tu, lepas tu kau search kat TV secara manual sampai dapat siaran tu. Tapi and digital pula macam kalau kau pakai Astro, kau pakai Enjoy, kau pakai Hip TV tu, itu digital lah. And apa yang bestnya dekat My TV ni adalah dia, benda ni adalah apa, langkah kerajaan untuk mendekatkan jurang tu. So semua orang dah ada, nanti semua orang dah ada digital punya siaran. So lagi mudah untuk apa, informasi-informasi terkini sampai. Sebab sekarang semua benda dah ke depan and kena apa, nak sambung dengan wifi lagi lah internet. Lepas tu nak kena lagi interaktif supaya senang untuk maklumat-maklumat ni kita terima, maklumat-maklumat ni diolah oleh orang-orang muda macam kita. So problem ni adalah mungkin benda ni dah ada, tapi liputan internet dekat kawasan-kawasan, satu kawasan tempat tu belum lagi mencapai tahap untuk ada stability dalam dalam nak menyiarkan benda ni. So jadi eloknya lepas dapat pada ni, siaran TV tu di-enhancekan lagi apabila liputan internet tu ikut sama. So semua tempat dah ada 4G at least. So itu kita nantikan lah. Dan harap inisiatif ni diterima ramai oleh orang. Jangan kecam pula. Sebab benda-benda elok macam ni kita kena sokong.